Hai Vroom, kali ini berpeluang menunggang uji motosikal Suzuki Katana GSX S1000S adalah jentera sport ikonik untuk jenama Suzuki yang dilancarkan ke dalam pasaran tempatan baru-baru ini. Jom tengok apakah ciri-ciri terbaru yang terdapat pada motosikal ini. Katana asalnya adalah nama pedang Jepun dengan bilah melengkung serta pemegang yang panjang digunakan oleh samurai pada waktu dahulu. Nama itu diambil untuk digunakan pada model jenama motosikal ini yang mula diperkenalkan pada 1981, mencuri tumpuan ramai yang menampilkan rekaan futuristik pada eranya. Suzuki Katana adalah jentera sport yang dihasilkan oleh pereka dari Jerman, Hans Muth dan dua rakannya yang dikeluarkan sehingga 2006. Selepas 15 tahun, ia kembali pada 2020 dengan ciri DNA yang sama namun dengan sentuhan lebih moden yang kini diedarkan untuk pasaran tempatan di bawah syarikat baharu iaitu Suzuki Malaysia Sdn Bhd. Paling mencuri tumpuan sudah pasti menunggang jentera ini yang dibekalkan dengan enjin 1000cc K5 4 silinder sejukan cecair DOHC yang menjana 147 kuasa kuda dan 108 Nm torque. Ia juga dengan sistem bantuan clutch SCAS dan transmisi 6 kelajuan bagi kelancaran pada sebarang tukaran gear. Untuk penunggang perlu berhati-hati untuk memulas pendikit kerana ia agak responsif dan oleh kerana itu dengan enjin 4 silinder, ia menawarkan limpahan kuasa yang mantap pada pelbagai kelajuan. Okey, untuk rekaan Suzuki Katana terbaru ini, ia masih mengekalkan DNA asalnya terutama pada bahagian hadapan ini. Ia telah dikemas kini dengan rekaan terbaru terutama pada bahagian lampu hadapan LED, lampu position dan juga lampu nyalaan siang. Ia juga dengan panel meter LCD digital pelbagai maklumat untuk keperluan tunggangan anda. Pada bahagian belakang ini telah dikemas kini dengan rekaan yang baharu, lebih pendek memberikan ia lebih ciri aerodinamik untuk sebuah motosikal sport seperti ini. Menunggangnya di lebuh raya dan menyusur masuk ke jalan persekutuan sebagai penunggang casual, ia menawarkan ciri yang mudah dikendalikan sebaik bergerak. Ketika di lebuh raya dengan posisi menunggang yang betul, memberikan keselesaan pada kelajuan tinggi untuk menahan rintangan angin. Memintas kenderaan tanpa perlu menukar gear, melayan selekor berbukit dan sempit memberikan ia kepuasan tersendiri. Meskipun tanpa tunggangan, namun Katana ini dilengkapi dengan sistem kawalan cengkaman termaju Suzuki, terutama ketika menempuhi jalan basah dengan tiga mode berbeza yang boleh ditukar pada pemegang. Menunggang di dalam bandar juga tidak terlalu sukar meskipun dengan berat 215 kg. Walaupun tidak seperti kapcai untuk menyelit, namun ia tetap lancar menyusur laluan dengan kepanasan enjin yang minimum. Selepas menunggang uji motosikal Suzuki Katana ini, sememangnya ia meneruskan legasi ikonik jentera Katana ini sejak dilancarkan pada tahun 1981. Dengan ciri-ciri yang hampir sama namun ditambah dengan elemen-elemen yang terkini, ia menggabungkan dalam memberi kepuasan kepada tunggangan serta enjin yang berprestasi untuk memenuhi keperluan dan kaya tunggangan anda sendiri. Untuk pasaran Malaysia, ia dijual pada harga sekitar RM78,000 pada harga yang kompetitif untuk segmennya. Kita jumpa lagi dalam sesi tunggang uji yang akan datang. Bye-bye.